you <laughs> Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak oh, ada yang dijawab salam ya <coughs> Belum kedengeran Nah uh, itulah Masya Allah Ini Kalau ada kelas 9 ya Apa dia Gitu dia memang Ya rambutnya Sebagian udah pangkas, sebagian dibiarin panjang. Oke ya, uh, bisa dihidupin semua videonya. Ya, dihidupin semua videonya. Biar enak lihat ya. Oke, okay, eh, masya Allah Zaki Mustafa. Ya, sehat Zaki. Ya, alhamdulillah. Adiova, is. Ah, rambutnya ketutupan mata itu ya. Nutupi mata. Iya, ah, masya Allah. Oke, okay, Siapa so, lagi ini? Udah lama kita nggak jumpa ya. Masih tanda nggak sama Ustadz? masih ya alhamdulillah ya oke di mana jumpa ya nih iya iya oke Lukman udah ganteng kok masya Allah Lukman iya. oke ya da iya dari 600 siswa masih 190 yang hadir mana lagi nih kawan-kawannya ini Oke ya, sebelum kita lanjut ya, saya mengingatkan lagi nih, antum sekarang udah kelas 9 ya, jadi nanti ustadz minta tolong sama antum, saya ingatkan supaya lebih serius lagi belajarnya. Oke ya, paham ya? Nah, kayak, kayak kemarin itu, kayak semester, semester satu kemarin lah, yang bagi raport itu ada ustadz temui beberapa. Ya, beberapa diantara Antum yang kelas 9 ya kelas 9 itu masih ada yang tidak mengumpulkan ujian ya tidak tidak mengumpulkan ujian ya Ustadz menganggap Antum berarti nggak serius ya hanya tapi hanya beberapa hanya beberapa Nah jadi buat Antum sekalian cobalah lebih serius karena ujian itu penting nah, penting nah, jadi kemarin, syukurnya syukurnya yang tidak ngumpul itu masih ada tugasnya masih ada ngerjain tugas maka dari itu Ustadz kemarin nambahkan nilai rapot ya melalui nilai tugas-tugas hariannya walaupun nilainya pas-pasan ya tapi nggak ngumpul ujian ada yang ngumpul ujian subhanallah ada yang nggak Nah, jadi kejadian ini, kejadian ini jangan sampai terulang lagi di semester 2 ini. Paham ya? Karena nilai antum yang di semester baik semester 1 atau semester 2 itu akan mempengaruhi kelulusan antum nanti. Ya. Akan mempengaruhi kelulusan antum. Oke. Nah, uh, mungkin sebagian ada yang masuk ulunuha ya. Udah diterima di ulunuha. Ya, tapi belum tentu lulus. Nah, hati-hati, masih ada UN. Masih ada UN. Nah, maka dari itu coba yang merasa kurang serius, coba lagi lebih serius. Oke ya, yang sudah serius UN insya Allah masih ada, cuman tunggu kabar aja ya. Hah? Udah sah itu AKM? Udah sebelum Kayaknya udah saya. ya. Oke, coba nanti kita tunggu kabarnya, kabar kelanjutannya. Oke ya. Oke, bisa kita mulai? Oke, lebih cepat lebih bagus ya. Selesai jam berapa kita nih? 9.50, kurang lebih 9.50 masih ada 20 menit lagi, kurang lebih ya, 20 menit lagi. 24. Oke, sekarang 23. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini singkat aja kita membahas uh, apa namanya yang berkaitan dengan naratif teks. Ya, naratif teks. Atau bisa dikatakan naratif teks itu secara gampang ya, secara mudahnya naratif yang berisikan teks yang berisikan cerita-cerita fiktif. Nah, cerita-cerita fiktif. Apa itu cerita fiktif? Iya khayalan Iya biasanya antum nih suka nih menghayal Iya itu fiktif tuh ya Menghayal ataupun dongeng Dongeng juga bisa Nah yang biasanya Biasanya kejadian itu atau cerita itu Terjadi pada Masa yang Masa yang apa Halo masa yang sudah le lewat ya yeah. <tuh> ini siapa nih yang belakangnya gunung berapi kok bisa gitu iya <tuh> yeah. eh itu lagi diganti lagi backgroundnya <tuh> masya allah ya Yes. saya Siapa Rahmat juga sering. Wes. Sekolah Islam Ulun Islam Solo pertama. Yes, masyaallah ya. Oke. Nah, oke kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, <tuh> di sini ada naratif teks yang judulnya Two Brothers. Nah, Two Brothers berarti dua orang saudara laki-laki. Ya, dua orang saudara laki-laki. Kita baca ya. Long ago there were two brothers called Akomi and Omba. Ah, namanya Akomi dan Omba. Uh, waktu yang lewat ada dua abang beradik, ya dua saudara laki-laki dipanggil Akomi dan Ombah. Oke, okay, perhatikan ya. Ini nanti Ustaz tunjuk namanya. Ustaz panggil namanya, ini suruh jawab. Oke, okay, suruh jawab. Kalau salah, awas kalau salah. Oke, okay. they were ambitious and winning. Mereka ambitious berambisi dan winning. Apa winning? selain menang juara uh, oke okay, ini di sini lebih tepatnya winning di sini lebih tepatnya dia menawan ya dia ingin sesuatu yang menang ya sesuatu yang bisa didapatkan itulah maksudnya winning ya jadi mereka selain ambisius dia juga apa namanya Menginginkan sesuatu hal yang ingin dimenangkan oleh mereka. Oke, okay. nah, baru sini sebutkan "akomi the elder brother". Nah, maksudnya apa nih? Akomi adalah saudara laki-laki yang lebih... ya lebih tua. Oke, okay. saudara laki-laki yang lebih tua. Nah, baru mengatakan jika kami menjadi the king's employees, king's employees employees apa? employees itu kayak karyawan, ya, karyawan. Jadi kalau di kantor semacam karyawan. Ya, berarti misalnya iya, kerja di bawah rajanya. Oke. Okay. Jika kami menjadi karyawan raja itu, nah, lalu disebutkan we can make laws to collect more money from the people. Jadi, kami bisa Uh, membuat hukum ya membuat hukum untuk mengumpulkan uang yang lebih dari dari orang-orang ya we will become very rich kami akan menjadi sangat kaya ya dia menjadi sangat kaya ya mungkin dia terobsesi ya untuk menjadi kayak apa namanya kayak kayak orang-orang uh, zaman sekarang gitu ya, yang yang apa namanya yang beli sesuatu dianggapnya murah gitu pernah lihat ya pernah lihat nggak pernah ya ya nah, mungkin ah ah ya itu dia atau yang disebut sekarang itu orang banyak menyebutnya apa ya sultan kali ya iya iya jangan ditiru itu ya ah itu nggak bagus tuh iya jangan ditiru ya nggak bagus tuh ya kalau punya duit udah simpan sedekahkan. Banyak donasi-donasi yang nah umroh atau haji, masya Allah ya. Ini masang-masang TikTok, ya eh, nggak jelas ya. Belum lagi dosanya, jangan ditiru ya. Oh. Iya, astagfirullah. Istighfar aja nengok dia ya, doakan dia. Oke, okay. we will become very rich. Kami akan menjadi sangat kaya. Nah, disinilah letak karakter orang itu. Makanya mereka ingin sangat kaya. Nah, lalu di paragraf kedua kita bacakan lagi. They went to see King Aruya. Nah, nama kingsnya, nama kingnya itu Aruya. Mereka pergi untuk berjumpa dengan Raja Aruya. Akomi said, Akomi berkata, Your Majesty, let us be your ministers. Yang Mulia. Nah, ini sini Yang Mulia ya, Majesty itu namanya, artinya Yang Mulia. Biarkan kami menjadi menterimu ya atau jadikan kami menterimu ya. Jadi dia mereka dimintakan minta untuk dijadikan menteri. We will make good laws. Ya, kami akan membuat hukum-hukum yang bagus atau baik. All your subjects will be happy. Semua rakyatmu akan bahagia atau akan senang. Oke. Okay. I am wise and clever. I know everything. Ya, saya bijak dan clever. Pintar. Ya, I know everything. Saya mengetahui se Ya, semuanya atau segalanya. <clears throat> Oke, okay, next. King Aruya said angrily. Ya. Berkata Raja Aru Aruya dengan marah, angrily dengan marah. That is not true. Itu tidak benar Nobody knows everything Tidak ada seorang pun yang tahu segalanya Katanya For example Do you know how many stars there are in the sky? Apakah kamu mengetahui Seberapa banyak star Star apa stars? Oke okay. ya Apakah kamu mengetahui seberba, Seberapa banyak bintang-bintang yang ada di Di langit Di langit Siapa yang bilang bulan? Oke, okay. guards. Nah, guards ini apa? Oke, okay, penjaga. Nah, dipanggil penjaga oleh si raja tadi. Throw this liar into the river of crocodiles. Apa maksudnya nih? Ah, oke. Okay. Lempar pembohong ini ke dalam. Sungai buaya yang ada buayanya, oke. Okay. Nah itu yang pertama King Aruya uh, si 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 apa namanya Akomi itu tadi. Dia mengetahui segalanya. Dia mengatakan diri dia bijak, pintar dan mengetahui segalanya. Lalu dia dites oleh si Raja Aruya, namun dia tidak bisa menjawab seberapa banyak bintang yang ada di langit. Nah maka dari itu Raja membuang dia ke sungai yang ada buayanya. Baru next paragraf keempat. Ombas hands trembled trembled. Tremble ini apa? Ge Iya, gemetar karena dia takut ya kan? Karena saudaranya tadi udah dilemparkan ke sungai. Nah, tangannya si Omba gemetaran. <coughs> Then he thought to himself. Lalu dia berpikir ke kepada dirinya sendiri, ya, King Arya will also punish me if I say the wrong thing. <coughs> Raja Arya juga akan menghukumku. ya Menghukumku jika saya mengatakan hal yang salah. Hmm. My brother said he knew everything. Abang saya, saudara laki-laki saya, mengatakan dia mengetahui segalanya, and his answer was wrong. Dan jawabannya salah. So, if I say the opposite, nah, jadi jika saya mengatakan sebaliknya, opposite ini lawannya atau sebaliknya. My answer will be right. Jika saya mengatakan sebaliknya, jawaban saya akan be right. Apa maksudnya be right? Kalau orang tadi salah, oke okay, benar. Oke. Okay. Nah, Ombah dan said, ketika uh, lalu Ombah, Ombah kemudian mengatakan kepada King Arya atau Raja Arya, Your Majesty, yang mulia. I know nothing. Oke, okay, I know nothing. Saya tidak mengetahui apa apa-apa, oke? Okay. Saya tidak mengetahui apa-apa. Lalu King Arya mengatakan, King Arya said, That is also a lie. Itu merupakan itu juga kebohongan. Kalau pembohong tadi liar ya, liar tulisannya. Kalau misalnya bohong, lie. Nobody knows nothing truly. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu apapun. Benar. Everybody knows at least something. Setidaknya setiap orang mengetahui sesuatu. For example, you know your father's name, don't you? Kamu mengetahui nama bapakmu, ya kan? Don't you? Ya kan? Nah, jadi dipanggilnya lagi penjaganya, guards, throw him into the river crocodiles to lemparkan dia ke dalam sungai yang ada buahnya juga. Nah, jadi kita bisa tangkap dari teks ini bahwasanya ada dua brother, dua saudara laki-laki yang punya ambisius, serakah lah kita katakan, yang punya ambisius untuk menjadi kaya ya lalu mereka mengatakan sebuah hal yang membuat mereka fatal <tuh> lalu mereka dibuang ke sungai sama rajanya karena ingin menguasai atau memperoleh uang yang banyak dari rakyat ra rajanya oke kita jawab ya kira-kira udah paham ya isi dari teksnya <tuh> kita jawab oke number one ustadz tunjuk ya nomor satu oke rahmat dulu Muhammad Rahmat number 1 <coughs> Bikam Ini jawabannya Kenapa? Kenapa? Oke, ya, dia mau kaya karena atas dasar ini tadi, ya. Nih. Oke, ya, paham, ya. Dia ingin kaya. Oke, next, betul, ya. Nomor 2, tunjuk siapa rahmat. Siapa? Oh, saya aja, Nabil. Kalau gitu, Nabil, Nabil Raihan. Nomor 2. B. <coughs> Ini him angry iya Nabil. Oke, kita jawab ya. Eh kita kita bahas ya. Number 2. King Arya called Akomi a liar because Akomi. Nah, apa yang dikatakan Akomi tadi? Apa yang dikatakan Akomi tadi kepada rajanya? Iya. Berarti jawabannya apa? New everything Ini jawabannya Oke ya yang lebih tepat jawabannya A New everything Oke Nabil tunjuk siapa kawan yang ingin baca nomor 3 Tunjuk aja Nabil Ustaz aja nunjuk Oke kalau gitu Iqbal Iya jawab nomor 3 Bal. nomor 3 yang B ini wanted to <clears throat> oke okay, ya kita bahas ya apakah benar atau kurang tepat hmm. ombah said I know nothing because he ombah mengatakan saya tidak tahu apa-apa karena dia karena dia ingin melihat buaya. Ada nggak di atas? Kalau dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa karena dia alasannya karena dia ingin melihat buaya. Apa alasan si ombah tadi? Kenapa dia mengatakan I know nothing? Iya, ini lebih tepat ya, masya Allah. Thought that the answer would be right. Nah, Omba said I know nothing because he thought that the answer will be right. Omba mengatakan saya tidak tahu apa-apa karena dia berpikir bahwa jawabannya akan akan be benar. Coba kita lihat di teks. Sesuai enggak? Nih. Dari sini ya. Okay. King Aruya will also punish me if I say the wrong thing. My brother said he knew everything and his answer was wrong. Uh, so, if I say the opposite. Lihat di sini. Jadi, jika saya mengatakan sebaliknya, jawaban saya akan akan benar nah kebalikan dari I know everything berarti kebalikannya apa I know nothing nah itu kebalikan dari I know everything oke berarti jawabannya sudah tepat they thought that the answer would be right berpikir bahwasannya jawabannya akan benar oke next number four oke nomor empat ya ini ya oke saya tunjuk si Haki lo Haki. Where is Haki ya? Yeah, please answer the number four. Eh? Huh? Was afraid. Oke, okay, kenapa was afraid? Oke, ngebuang ke sungai yang ada buayanya ya. Oke, jawabannya benar. Was afraid. Omba's hands trembled because he was afraid. Nah, dari sini sebenarnya kita udah tahu. Tremble tadi artinya apa? Tremble artinya apa tadi? Iya, gemetar. Kalau tangan orang gemetar, berarti dia ke I, eh, bukan, takut. Nah, ketakutan ya. Kalau was afraid, itu takut. Afraid itu takut. Nah, takut. Oke okay, ya, oke. Okay, jawabannya benar. <tuh> Lalu yang terakhir, nah, ini kita jawab sama-sama. Oke, okay. yang jawabannya benar, yang bisa jawab benar, berarti dia benar. Oke okay, ya. Enggak ada lah duitnya Oke kirimkan aja Nomor rekeningnya oh yeah. Doain Ustaz ya Oke okay, ya yeah. From the story we can see that King Aruya Dari cerita Kita bisa melihat Atau kita bisa paham <coughs> Bahwa Raja Aruya apa jawabannya? Nih. Kenapa enggak ini? Kenapa enggak C? Oh, Oke, okay. siapa suara yang paling besar itu yang di dari siapa tuh? Safik. Ya, yeah, Safik itu. Siapa tuh? Iya siapa? Zakwan, oke Zakwan Kenapa jawabannya D? Hmm. Ah oh, gitu. Apa 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 namanya tindakan yang dilakukan si si raja tadi? Kok dia berbohong? Oke, okay, buktinya apa? Mereka bohong, tapi... Oke, tapi bohong karena dia nggak bisa menjawab seberapa banyak bintang yang ada di langit, ya kan? Nah, baru abangnya saudara laki-laki satu lagi dia mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa-apa, tapi di sisi lain dia mengetahui nama bapaknya. Maka dari orang, -orang itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Arya, Raja Arya, tidak menyukai orang yang mengatakan kebohongan. Oke ya? Begitu juga kita ya, kita nggak suka kan kalau orang bohong sama kita kan? Oke, enggak, usahakan jangan bohong. Oke, enggak ada yang bohong, sakit hati ya. Oke, sakit hati. Di sini sakitnya ya. Oke, oke, baik ya. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan. Ada mau kita tambah lagi? Oke, pekan depan ya. Udah cukup nih ya. Cukup kali ya, masya Allah. Oke, okay, masya Allah. Ya ingat ya, ingat pesan pesan ya. Dua menit lagi. Nggak uh, usah, ini bahas-bahas saja. -bahas Oke. Okay. Nah, ingat pesan pesan ya. Antum udah kelas 9 jadi mulai serius belajar. Paham? Kalau tidak bisa menangkap ilmunya, setidaknya antum disiplin, ngikuti semua aturan aturannya. Paham ya? Iya, jangan sepele sama mata pelajaran. Kalau ada satu, kalau ada yang usah jumpai nggak ngumpul, nggak ngumpul ujian, usah nggak mau lagi masukkan nilai-nilai antum. Ad, ada, ada yang nggak ngumpul. Inisialnya FAS. 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 Oke, okay. oke okay, ya, udah ya, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.